Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bareng aku, Si Rosyani. Dan buat kalian yang baru gabung, selamat datang di YouTube channel aku. Dan bagi kalian yang belum, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Juga follow Instagram aku, Si Rosyani. Nah, di video kali ini sesuai dengan di judul, aku bakal kasih tahu kalian, aku bakal review produk ini, booster ASI dari Opsimum. Nah, ini dia produknya. Nah, booster ASI ini itu ya, booster ASI terbaik yang tentunya untuk meningkatkan kuantitas dan tentunya kualitas ASI Mam. Nah, kenapa aku merekomendasikan booster ASI dari Opsimum ini ya? Karena booster ASI ini itu bisa membantu melengkapi kebutuhan nutrisi mami dan juga bayi sehingga ASI yang dihasilkan sama mams itu jauh lebih berkualitas. Oke, sebelumnya aku bakal kasih tahu mams dulu nih soal kemasan dari booster ASI dari Opsimum ini ya. Seperti yang mams lihat, ini tuh warnanya hijau dan juga putih ya. Dan untuk kemasannya menurut aku ini udah lengkap karena di sininya udah ada nomor badan POM-nya. Terus di sini udah ada manfaat ya, mulai dari penyimpanannya dikasih tahu komposisi dan juga aturan minumnya. Di sini udah lengkap. Dan ini tuh untuk isinya ini tuh ada 60 kapsul ya. Ini tuh 500 gram. Dan untuk pembeliannya gampang banget. Tinggal kalian cek aja Instagramnya di sini ataupun juga pembelian lewat Shopee, aku bakal simpen linknya di description box bawah ya. Oke, selanjutnya aku bakal buka dalamnya. Ini kebetulan udah aku minum juga ya. Nah, seperti ini dia. Ini dia. Ini dari botol plastik gitu dan ini bisa diputarnya dibuka gitu. Nah, kenapa sih ASI booster dari Opsimum itu bagus ya? Karena ada 5 kandungan di dalamnya yang membuat ASI berkualitas, bikin bayi sehat. Nah, 5 kandungan dari booster ASI Opsimum itu, yang pertama ini tuh mengandung ekstrak daun kelor, yang kedua ini tuh ada ekstrak jinten, yang ketiga ada ekstrak daun katuk, yang keempat ini tuh ada ekstrak fenugreek, dan yang kelima ini tuh ada ekstrak daun terbangun. Nah, untuk ekstrak dari daun kelor dan juga jinten itu sendiri, ini tentunya bagus banget untuk meningkatkan kuantitas dan juga kualitas ASI ya guys, terus bisa untuk melancarkan BAB juga. Nah, untuk ekstrak daun katuk itu sendiri, selain bisa untuk meningkatkan kualitas ataupun juga kuantitas dari ASI ya, ini juga bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh ibu yang baru melahirkan nih guys, dan juga menyusui ya. Nah, selain itu tadi aku bilang ini tuh mengandung ekstrak fenugreek. Nah, ekstrak fenugreek ini ya memiliki efek relaksasi. Ini itu bisa mengurangi stres dan juga mengurangi kecemasan yang kadang itu tuh bisa mempengaruhi produksi dari ASI itu sendiri. Nah, selain itu ya, kandungannya yang kelima ini tuh mengandung ekstrak daun terbangun yang dikenal ini tuh bisa membantu memproduksi ASI lebih banyak gitu ya. Nah, selain itu juga ya guys, jadi ini itu bisa menambah kalsium dan juga zat besi untuk ibu menyusui, dan tentunya ini bisa menambah nafsu makan ya melalui ASI si bayi, dan tentunya tanpa efek samping. Nah, ini tuh cara minumnya gimana sih? Jadi ini tuh 3x2 kapsul dalam sehari ya. Oh, bagus banget kan manfaatnya dari booster ASI Opsimum ini. Makanya ayo cepetan order buat yang ibu menyusui, ini rekomendasi banget dari aku ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat karena emang manfaatnya dari kandungannya itu sebagus itu ya. Nah, paling itu aja video dari aku mengenai booster ASI dari Opsimum ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu ya para ibu menyusui untuk ASI-nya jadi lebih banyak lagi gitu ya, untuk membantu para ibu menyusui dengan manfaat yang sebagus ini. Nah, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan yang mau review apa lagi, boleh banget komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.